Nah, saya merekam selain menggunakan langsung di aplikasi Google Meet-nya, itu kemarin yang sudah saya share itu ya. Saya menggunakan beberapa, tapi yang paling aman itu FreeCam. FreeCam bisa kita atur letak yang mau kita rekam seperti itu. Ini biasanya yang saya pakai. Jadi ini kita buka, terus kita mulai dengan new recording. New recording, ini saya klik dulu new recording. Nah, ini ada apa? Batas apa ya? Batas layar yang kita mau kita rekam. Jadi misal saya mau rekam full layar, ya ini tinggal saya fullkan. Kalau misalnya tabnya kecil, terus kita sesuaikan untuk screennya, ukuran layarnya itu ya, ini bisa kita tarik tas bawah. Baru di bagian ini, di bagian bawah itu ada warna merah, itu untuk start new record. Bisa juga kita setting di sini untuk nanti selesainya merekam itu untuk stopnya. Misalnya ini saya klik F12 untuk menyelesaikan selesai rekaman. Atau juga nanti di bagian sini nanti akan muncul untuk stop FreeCam-nya ya gitu. Jadi saya mulai dulu ini start recording. Nanti F12 jika sudah selesai. Ya tinggal seperti ini. Kita masuk nenggon aplikasi Zoom-nya atau Meet-nya atau merekam layar lain seperti itu. Ya, kalau sudah saya klik di bagian bawah, bentar. Malah double-double. Saya klik di bagian bawah ini pop-up-nya FreeCam muncul selesai FreeCam. Ya, nanti prepare menyiapkan. Nah, ini tampilan di apa namanya? Setelah pratinjau, setelah selesai baru kita klik save di sini, save as video. Save as video kita letakkan di mana? Misalnya di My Video. Kita beri judul My Record misalnya. My Record 01. Cuman formatnya di sini WMV, Bapak Ibu, formatnya WMV. Ini proses mengekspor atau menyimpan bentuk videonya. Kalau ingin diubah menjadi MP4 atau MPG atau MP3, MP3GP, nah itu bisa dilakukan juga dengan convert online. Biasanya saya menggunakan convert online di sini, converter online untuk mengkonvert. Tapi kalau tidak ya enggak usah apa-apa karena ini sudah nih ya, sudah di mau record my record. Nah, ini my record yang baru saja kita gunakan record. Saya coba play dulu. F12 jika sudah selesai. Ya, tinggal seperti ini. Kita masuk nenggon aplikasi Zoom-nya atau Meet-nya atau merekam layar lain seperti itu. Kalau sudah saya klik di bagian bawah, bentar. Ya, seperti itu. Saya klik. Oke, saya hentikan dulu untuk presentasinya. Nenggon Google Meet. Oh, saya hentikan presentasi. Lagi di sambi, ya, Pak. Di sambi apa? Di sambi masak. Setrika. Oh. Kalau enggak langsung praktek enggak mudeng ya, Pak, itu nanti. Yang merekamnya? Iya, aku kan barusan aja Pak gabung. Itu memang sebenarnya tak record, saya tak hentikan record dulu. Karena tadi tak nggo tutorial nggo ngrekame to, Bu. Tak berhenti merekam dulu.